berangkatnya mas satu lah, ingin meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Kuningan, termasuk dalam rangka antisipasi gangguan-gangguan yang tidak prinsip, tapi menjadi sesuatu hal yang booming, karena itulah penggunaan medsos. Saya tidak anti medsos, tapi saya ingin medsos dipergunakan sebagaimana mestinya yang bermanfaat. Dengan medsos yang bagusnya banyak. Konten-konten yang itunya jangan, kita jangan ikut larut dalam konten-konten yang tidak baik, apalagi yang sifatnya menghasut, mengadu domba, itu yang kita kenal dengan bullying-bullying itu. Berangkat dari itu, tadi kita deklarasi stop bullying, stop kekerasan, lebih mengedepankan kasih sayang, dan melalui program ini, insya Allah kami pimpinan daerah, dari saya, Pak Wabu, ya, Forkopimda, Pak Sekda, nanti akan diikuti oleh seluruh pemangku para pejabat untuk dekat ikut bersama-sama dinas pendidikan. Kepada dinas pendidikan, tolong fasilitasi agar kita turun ke sekolah-sekolah untuk melihat situasi kondisi. Seperti tadi, tercipta dulu sekolah adiwiyata berwawasan berlingkungan hijau sehingga nyaman, ya, terkait dengan kesehatannya, sekolah sehat, terkait pembinaannya, bagaimana kita ingin membina anak-anak kita ini hati-hati, ya, dari mulai khususnya misalnya mulai menginjak remaja harus tahu dan pengetahuannya terkait dengan kodrat sebagai perempuan, remaja-remaja yang sekarang mulai menginjak kepada akil balik, dan ini nanti kita juga akan kerjasama dengan Kementerian Agama misalnya. Kita butuh penyuluh-penyuluh, kita butuh orang-orang yang memang mau konsen, mau mendampingi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan kita pagari, akan kita bentengi untuk kita motivasi dengan maksimal menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dengan nilai-nilai akhlakul karimah.